Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke channel Multiworld Studio. Apa khabar korang semua? Min berharap korang semua dalam keadaan sihat sejahtera. Di dalam video ini, Min ingin menerangkan ke semua form Kamen Rider Kuga dan Min akan menambahkan sedikit info atau maklumat tentang form yang Kamen Rider Kuga gunakan. Sebagai peringatan, Min hanya menerangkan form yang pernah ditunjukkan di dalam series Kamen Rider Kuga dan Kamen Rider yang lain sahaja. Jadi, form yang dibuat hanya untuk promosi mainan, Min tidak masukkan dalam video ini. Dan final form ride juga tidak Min masukkan dalam video ini. Tanpa membuang banyak masa, kita terus ke intro. Kamen Rider Kuga merupakan Kamen Rider pertama di era Heisei, iaitu pada tahun 2000. Sumber kuasa Kamen Rider Kuga berasal dari sebuah artifak yang digelar Amadam. Kamen Rider Kuga berubah menggunakan sebuah tali pinggang yang bernama Arkel. Dan inilah kesemua form Kamen Rider Kuga. Growing form adalah form Kamen Rider Kuga yang berwarna putih dan yang paling lemah. Kuga akan memasuki form ini ketika dia dalam keadaan cedera parah atau semasa dia tidak cukup pengalaman. Dalam kata mudah, growing form ini boleh dikatakan sebagai form kanak-kanak kerana masih belum cukup matang. Mighty form adalah main form Kamen Rider Kuga yang berwarna merah. Form ini adalah form yang paling seimbang dari kesemua form yang lain dan form ini adalah form yang paling banyak digunakan di dalam seriesnya. Tidak seperti formnya yang lain, form ini tidak memiliki senjata peribadi. Sebaliknya, memilih pertarungan hand to hand. Dragon form adalah agile form Kamen Rider Kuga yang berwarna biru. Form ini akan menambahkan kecepatan dan daya lompatan Kamen Rider Kuga. Tetapi, form ini akan mengorbankan kekuatan fizikal Kamen Rider Kuga. Form ini dapat mengubah objek seperti batang kayu menjadi sebuah senjata yang bernama Dragon Rod. Pegasus form adalah sniper form Kamen Rider Kuga yang berwarna hijau. Form ini akan meningkatkan deria Kamen Rider Kuga secara drastik yang membuatkan daya penglihatan dan pendengaran Kuga menjadi lebih baik serta serangan musuh menjadi lebih mudah dihindari seperti Ultra Instinct milik Goku. Tetapi, Kuga hanya mampu menggunakan form ini dalam masa 50 saat sahaja. Jika Kuga memakai form ini lebih daripada 50 saat, Kuga akan kembali kepada growing formnya semula. Form ini dapat mengubah objek seperti pistol menjadi senjata yang bernama Pegasus Bowgun. Titan form adalah Herculean form Kamen Rider Kuga yang berwarna ungu. Form ini akan mengorbankan kelajuan Kuga untuk meningkatkan daya tahan dan kekuatan Kamen Rider Kuga. Pertahanan Titan Form yang tidak dapat dikalahkan membolehkan Kuga menahan serangan musuh cukup lama untuk mendekati lawannya. Form ini mempunyai senjata yang bernama Titan Sword. Rising Mighty adalah upgrade form dari Mighty Form. Berbanding dengan Mighty Form, kekuatan menumbuk Kuga sedikit meningkat sementara daya tendangan dan ketinggian melompatnya berlipat kali ganda. Rising Dragon adalah upgrade form dari Dragon Form. Berbanding dengan Dragon Form, kekuatan fizikal dan ketinggian melompat semuanya meningkat. Dragon Rod juga ditingkatkan menjadi Rising Dragon Rod yang mengubahnya menjadi lembing dua sisi. Rising Pegasus adalah upgrade form dari Pegasus Form. Kekuatan fizikal, kelajuan dan tinggi lompatan tidak berubah,
tetapi had masa penggunaan form ini boleh bertahan lebih lama berbanding Pegasus form yang biasa, iaitu selama 1 minit 20 saat. Pegasus Bogan juga ditingkatkan menjadi Rising Pegasus Bogan. Rising Titan adalah upgrade form dari Titan form. Tiada apa-apa perubahan dari segi kekuatan dan kelajuan form ini. Tetapi, Titan Sword ditingkatkan menjadi Rising Titan Sword yang lebih panjang. Kuga juga memperoleh kemampuan untuk membuat Rising Titan Sword menjadi 2. Amazing Mighty adalah super form Kamen Rider Kuga. Jika Kuga memerlukan kekuatan yang lebih kuat, Kuga boleh menggunakan form ini. Form ini lebih kuat berbanding form Kuga yang lain. Skema warna hitam dan emas form ini menggambarkan form seterusnya dan terakhir Kuga, iaitu Ultimate Form. Ultimate Form adalah final form Kamen Rider Kuga. Dalam form ini, Kuga juga disebut sebagai Supreme Warrior. Form ini menjadikan Kuga berisiko kehilangan kawalan dan menjadi raksasa yang cenderung kepada kehancuran seperti Daguva, dan hanya dapat dikendali oleh orang yang berhati murni. Ketika Kuga kehilangan kawalan, matanya berubah warna dari merah menjadi hitam. Oleh itu, keadaan ini dipanggil Ultimate Form Dark Eye. Ultimate Form masih boleh di-upgrade menjadi lebih kuat, iaitu Rising Ultimate. Form ini juga mempunyai risiko yang sama dengan Ultimate Form. Itulah dia kesemua form Kamen Rider Kuga. Min berharap korang semua enjoy dengan video ini, dan jika korang suka boleh like and share ke kawan-kawan korang, serta boleh tekan butang subscribe sebagai tanda korang semua support channel ini. Jika Min ada tersalah kata dan maklumat, korang semua boleh betulkan di ruangan komen di bawah. Akhir kata, Assalamualaikum dan jumpa lagi.